Ayah hamba tu awak tak bersaksi. Saksi banyak kan. Saksi banyak pasal apa? Anak tak masuk saksi dia ada ada banyak. Lepas tu nak bukan nak bela anak, nak bela dia tu saya pun. Ha? Lepas tu kata je nak lah yang tu. Dia memang yang tu kan ayat untuk bela anak. Kau nak bela anak buat ayat tu. Ya. Woi, siapa pegang mic, bro? Duduk, biar nak. Mic tu. Jom. Jom, biar nak. Jom, Mac. Tak, nak keluar ni. Duduk, sana, sana. Pemberita, Mac. Apa dia ni? Apa dia? Apa dia? Apa dia? Kita. Apa benda? Tak, dapat asal ke? Hari ni ada apa? Cihau, cihau. Cihau, cihau. Boleh jadi pen, tak boleh. Banyak. Ni benda apa dah? Selfie, selfie, selfie. Okey, okey, dah dah. Jom balik tempat biasa. Tembong berita sini. Okey. Dia saya. Dah duduk dekat. Dia tangguh kek kan. Satu dia macam sakit lah. Nanti bila nak penjara dia kata ada penyakit lah. Nanti peguam kata okey nanti nak check. Dia ada sakit pinggang lah apa lah. Nanti nak check nanti takut masuk penjara ada apa-apa. Dia tangguh lah. Dia bukan dia tangguh kek kan lah. Tapi principal dia tak tangguh. Lepas tu esok tu benda tu jadi. Nampak? Benda ni apa tu kan. Orang ni tak menunjuk kat Anwar dia pasal. Benda ni apa tu kan. Benda ni dah lancar. Dia terbang kan. Dia turun kan. Turun sikit lah. Lepas tu teruskan. Lepas tu yang corner tu kan. Yang corner tu orang pakar lebat dia seorang lah. Dah setui-setui bukti lah. Yang kata sehari. Sehari corner tu tak benar. Satu game macam ni tak satu game. Satu game bukti yang Zahri tu buat kan. Woi dengar. Ah marah dah. Yes, apa perasaan dah apabila dimarah? Dia dah apa hati jam dia dia panggil dah. Apa hati jam dah. Apa lu? Apa nak cakap apa? Mana orang yang cakap tu? Nanti kita potong. Hello. Okay. Kami dah bajet lah. Oh, bajet. Bajet dah. Bajet dah. Kita potong bajet. Betul tu bukti kan Zahri buat kan? Sambung. Dia kan Zahri tu kan dia tak. Ya. Ya, Zahri tu suspek pertama lah. Dia suspek pertama dia Zahri lah. Dia anggap. Sebab jom gila. Depan tak beritahu. Depan tak beritahu sebab nanti ada yang tak, yang penyokong tu nak bawa lah. Depan tak beritahu dia pun buat ni. Depan kaji dulu lah sampai dapat benda kotak hitam. Kotak hitam tu abang. Depan tu beritahu. Mike hilang, Mike. Nah, satu kan, dia kan ada apa simulator tu kan. Kat rumah kan. Dia dah terbang apa hati jam kan. Dia tak puas lagi kan buat benda penerbangan tu. Lepas simulator dia kat rumah. Dia tak puas lagi kan? 800 jam tu. Weh, nak tanya ke lah. Anda tak dalam dia check data kan? Dia test, dia buat latihan lah. Buat latihan mendarat kecemasan lah. Dia buat latihan mendarat kecemasan kat pulau. Kat pulau. Pulau tu dalam dasar pendek. Dia seorang boleh buat benda tu. Dia pilot apa berpengalaman boleh buat mendarat kat tanda sah pendek. Ada apa cek kan FBI Amerika cek kan. Dalam tu kan dia ada empat kawasan tau. Dia ada empat kawasan. Dia buat latihan. Dia buat latihan kawasan kat pulau mana lah. Kat pulau Vietnam tu. Maybe dia isi minyak lah tau. Masa lupa. Maybe dia bawa lari MH tu. Dia pergi isi minyak. Dia pergi isi minyak kat pulau tu kan. Dia buat. Aku tak tahu apa pun dia buat latihan benda tu. Tak penting pun dah tu pergi kat tempat latihan tu. Oh, satu lagi tempat. Yes, soalan yang bagus. Ya, yeah, jawab soalannya. Betul fakta. Benda fakta. Satu lagi tempat dia buat latihan tu, tempat yang landasan yang orang tak pernah duduk pi. Siapa dia buat latihan kat landasan orang yang tak pernah duduk pi? Kau dengar dia buat macam tu. Betul. Ini data betul.
ni data yang depa buat kat simulator tu kan depa dah selesai buat data kan. Sebab dia buat latihan landasan kat landasan pendek, landasan yang tak pernah orang lalu, yang tak ramai orang mendarat. Mungkin dia terpilih ke? Dia terpilih sebab itu bukan reja dah lah. Reja dia tepi flat kat Hei, awak Aisyah Mudin pergi buat dengan kat mana tu? Tak kau sengah-sengah? Aisyah Mudin, dia pergi mana tu? Dia buat hantar kau, gembingan kau tu? Tak, ada satu lagi. Kan? Dah, jawab soalan tu. Buat benda ni kan? Dia pergi buat gembingan sengah-sengah, dia tak. Dia tak.